apa nih? Kirain ya es mus. Kita coba cek. Peringatan, video ini mengandung racun yang dapat mengakibatkan ketagihan untuk belanja dan membuat dompet Anda jebol. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu bro. Dan nyalakan di Toy City Ion nih, udah ada. Ini baru cuy, ini lot apa, gue lupa. Nah ini lot B apa nih. Ada Ford F-150 cuy. Terus ada ini Tigra. Lucu. Dia punya kalau dari emas. Ini apa ini? Wah, pokoknya di sini tuh itemnya banyak banget dan kemungkinan sih baru masuk, cuma kayaknya ya tinggal sisa aja sih ya. Gue sendiri kayaknya nggak terlalu ngikutin banget untuk di lot ini ya. Lot ini apa aja yang hot-hotnya. Cuma kita bakalan cek aja kira-kira ini masih disisain apa sih ya. Mari kita cek. Lucu nih ya, casting baru cuy. Apa nih? Kirain THS bukan ini. Apa? Ini THS yang berarti lot D nih. Ada ini berarti lot D ya. Ini berat juga ya. Tuh nih, bagus ya. Ini bukan error ya, ini memang dari sebelumnya kayak gini nih, banyak beda. Ini kemarin gue udah dapet Ford Mustang. Ini keren cuy, Latroka warna baru emas. Ih keren nih. Ini ya bedanya ya, ini card lama tahun 2021, ini tahun 2022 perbedaannya. Terus, iya nih juga lucu nih. Nunggu THR coy, diserham coy. Terus reguler nih, lucu ya. Unik. Ini juga nih. Ini baru. Ini juga baru ya. Ini juga ada yang baru juga. Civic pickup. Terus ada Porsche. Nice Porsche GT. Cakep nih. Rio Asa ada lagi. Wolf ya. Mantep. Kita sikat yang belum punya ya, gue belum punya. Ini ada yang baru lagi gak sih? Ini ada yang ini, Latroka yang lama ini putih. Yang tadi warna gold mana tuh? Tuh kan beda. Beda kan? Nih bagian atasnya yang beda sih, logonya sih. Logonya sama. Ini kita coba cek, kali aja ada THS nya bukan. Bukan, masih zoom. Ini juga keren, cockney cap. Ini lama. Ini ini juga nih baru juga nih. Terus ini ada lagi baru juga. Silverado cuy. Berat juga nih Silverado. Ini apa?
Rado lagi trail bos, Borla. Terus ini apa nih? Mobil Rider. Ini lot D ya berarti ya. Oh iya, ini ada juga nih dari seri Netflix. Ada lagi ya. Yang bawah ini ada Enfer. Oh ini yang baru nih cuy. Ini keren Regen Expressnya nih. Gambarnya naga cuy. Keren ya. Warna biru lagi. Cakep nih. Oh iya ini ya Batman yang kemarin gue rebutan sama bocil. Ini tuh. Oh ini Mazda juga gue udah dapet. Apalagi nih, gue nggak tahu nih, udah nggak ngikutin banget nih yang hotnya di lot dia apa ya. Kita lihat-lihat aja ya. Pirocker. Oh, atas sih kayaknya shortcut lama-lama cuy. Oke, kita sikat-sikatin yang memang gue belum punya ya. Ini menarik sih nih ya. Cuma sikat nggak? Gue ini aja deh. Ini Silverado nih, tuna. Terus ini nih Ford, ini gue juga suka nih. Yang double cabin gue suka nih. Ada banyak soalnya sebenarnya. Ini udah gue udah punya. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini speedbackernya satu ya. Oh iya sama ini satu nih, Hot Rocka yang emas nih. Ya enggak sih, ya enggak ya. Jadi boleh lah. Ini pesan reguler, ya enggak ya. Enggak usah deh ya. Oh ya sama Silverado tadi mana ya? Mana ya tadi ya? Mana tadi? Oh ini udah juga cakep gitu ya. Good charger, ih keren juga ya. Cuman ntar dulu deh. Oh iya Silverado yang ini nih. Berat banget cuy. Ini buat balap nih, cakep. Cuma oke, jadi ini akhirnya tadi udah gua beli. Kebetulan tadi handphone gua lowbat, jadi gua nggak terusin untuk videonya. Kali ini kita rekap aja gua beli apa aja hari ini ya, oke? Jadi tadi sih gua cuma nyerok si Tun Chevy Silverado ini. Ini lucu sih, unik ya. Yang masuk dalam tunet gitu, lucu-lucu unik sih. Kemarin gue udah dapat Batman dan yang lainnya juga ada beberapa. Ini gue dapat ini. Terus ini juga ada Ford, gue suka karena ini double cabin dan ada tusan Goodyear ini. Cakep sih ini, warnanya gue suka. Terus ini Latruk yang emas nih ya. Gue udah ada yang hitam gitu sebelum juga putih ya. Dan ini emas, cakep sih warnanya ya. Terus nih Studebaker, walaupun ini bukan THS nya cuma gue koleksi juga untuk reguler-regulernya. Oke, cakep. Dan satu lagi nih sebenarnya gue dapetnya di Indomaret sini, cuma tadi gak gue videoin karena baterainya lowbat. Dapat Ford Bronco ini, jadi lumayan sih masuk lot D. Walaupun mungkin gue gak tahu juga ya, kayaknya yang lot D yang bagus apa, gue taunya yang THS nya doang. Selebihnya kayaknya sih masih ada kayak Mazda kali ya, Mazda, terus Mazda Miata atau apa. Terus ada yang Aston Martin Valhalla misalnya. Oke, selebihnya ya cuma gue nyerok ini doang sih ya. Sebenarnya gue nggak, masih sisa ini ya, masih banyak banget tuh yang keren-keren tadi juga. Oh ya buat temen-temen juga sih ya, memang sekarang lagi pada hunting yang di Alfamart ya, karena lagi ada diskonan. Cuma gue nggak ikut lah kayaknya, karena ya paling juga sia-siaan doang. Oke, jadi ini aja yang gue beli tadi ya. Oke,
Jadi lumayan sekarang update gantungan lebih cepat sih ya. Ini udah load D lo ya. Load A, B, C aja gua enggak lihat gitu, tahu load D gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share sama komen. Ditunggu video selanjutnya. Tetap keep hunting. Salam Dekaster. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton video kali ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Dijamin gratis. Nggak percaya, silakan ditekan aja. Oke, terima kasih, dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam Dekaster. Bye bye.